Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim mubarik wa karim wa majjid wa azim wa takarram wa tahannan ala sayyidina maulana Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil wurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa ala jami'i ibadillahis salihin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para ahli ilmu, para masyayikh, para guru, para habaib, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi beliau Al-Habib Hashim Al-Hamid dari Ahwar Yaman. Berikutnya juga yang sama-sama kita hormati, yang kita ta'zimi, yang kita tunggu-tunggu fatwanya, kita dengarkan fatwanya, kita doakan juga beliau dapat diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, yaitu Kiai Al-Hajj Buya Yahya. Mudah-mudahan beliau Allah selalu beri kekuatan sehingga selalu bisa membimbing umat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah Buyut, beliau Kiai Al-Ustaz Saif Abu Hanifah. Kita doakan beliau bisa seperti Imam Abu Hanifah, bisa membimbing umat, bisa membimbing santri-santrinya, selalu meneruskan jalan daripada para as-salafus salihin. Amin ya rabbal alamin. Seluruh wali santri, para guru, asatid, seluruh hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, calon penghuni surga. Aminnya kurang semangat. Calon penghuni surga. Calon jamaah haji. Mudah-mudahan bisa berangkat semuanya ziarah ke Baitullah. Amin. Bisa ziarah ke Masjidil Aqsa dalam keadaan aman, nyaman, tentram insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka Maulid dan silaturahim akbar, satu hati. Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita semuanya, menyatukan kita semuanya, sehingga haibatul Islam, sehingga kewibawaan Islam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang-orang yang menzalimi, yang kafir, yang musyrik semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita membaca Maulid Diba. Maulid Diba itu maulid yang luar biasa. Dahulu sebelum ada Maulid Simtuddurur, itu hampir di setiap daerah yang dibaca itu adalah Maulid Diba. Bahkan para habaib di Hadramaut di Yaman, bahkan penyusun Maulid Simtuddurur Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau sebelum menulis karya beliau Maulid Simtuddurur, itu maulid yang dibaca adalah Maulid Diba.
Maulid Dibak ini sebetulnya ejaan yang benar. Itu bukan Dibak, tapi Daibak. Karena penyusunnya Maulid Dibak ini namanya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Ali Asy-Syaibani Ad-Daiba'i Az-Zabidi Al-Yamani. Namanya Syekh Abdurrahman. Daibah itu maknanya abyad, putih. Karena orangnya putih, bersih gitu ya. Bersinar, kalau kata anak zaman now, glowing. Karena beliau itu putih, bersih atau glowing tadi itu, maka dijuluki dalam bahasa Sudan, itu bahasa negara Sudan itu, Daibah. Maka dijuluki Ad-Daibai. Jadi sebetulnya ejaannya Maulid Daibah, gitu ya, dinisbatkan kepada beliau. Maulid Dibak ini luar biasa. Karena apa? Penyusunnya seorang muarikh, ahli tarikh, ahli sejarah. Dan juga seorang muhadith, ahli hadith di zamannya. Beliau punya karya juga, kitab dalam ilmu hadith. Dan mengumpulkan hadith juga. Jadi apa yang disampaikan di dalam Maulid Dibak tidak diragukan lagi. Kalau ada yang protes tentang hadis-hadis yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, siapa dia? Bandingannya dengan siapa? Penyusun Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu seorang al-imam, seorang hujjatul Islam. Hafal ratusan ribu hadis. Nah ini orang yang protes ini kalau kuotanya habis ilmunya juga hilang. Kalau sinyalnya hilang ilmunya juga hilang. Ilmunya nunggu kuota, ilmunya nunggu sinyal. Sedangkan beliau Imam Ghazali dan Syekh Abdurrahman Ad-Daibai penyusun Maulid Dibak ini tanpa Google, dulu belum ada media sosial. Gak seperti sekarang, kitab gampang seperti Maktabah Syamilah dan seterusnya. Dulu belum ada al-YouTube, wal-Facebook, wal-Instagram, wal-Twitter, wal-TikTok, wal-WA, wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Belum ada semua itu. Mereka betul-betul belajarnya itu dulu betul-betul, gak pakai internet. Kalau alim, alim beneran, bukan alim sinyal tadi itu. Bukan alim karena internet, karena wifi, bukan. Jadi hadith-hadith yang disampaikan dalam Maulid Dibak itu kita yakin kebenarannya. Makanya ada salah satu ulama dari Hadramaut Yaman namanya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini beliau sampai menyatakan kalau maulid yang dibaca itu Maulid Dibak, itu Rasulullah hadir sholli ala Muhammad sampai doa itu Rasulullah hadir. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Rasulullah hadir itu maksudnya gimana? Rasulullah hadir mana Rasulullah? Rasulullah hadir di sebelah mana? Banyak yang enggak percaya. Begini. Ketika kita sholat, salah satu rukun sholat adalah apa? Tasyahud akhir itu ya, yang dibaca. Di antaranya apa? Assalamu alaika atau alaihi? Alaika, khitab, mukhatab. Assalamu alaika, salam atasmu. Lah kalau mu, kalau kamu kira-kira di depan atau enggak ada orangnya? Di depannya, di hadapannya. Berarti di dalam sholat Allah mendidik kita. Allah mengajarkan kepada kita bahwa apa? Setiap kamu salam kepada Nabi, Nabi ada di hadapan kamu, Nabi hadir di depan kamu. Kenapa? Karena kalau kamu ganti dengan assalamu alaihi, batal sholat kamu, gak sah. Haruskah assalamu alaika? Kenapa? Nabi di depan kamu. Ada hadisnya, Beb? Sahih. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam.
Tidak ada satupun kata Nabi dalam hadis yang mengucapkan salam kepada aku kecuali Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku. Ini bukan Semarang Cirebon. Kalau saya tadi Semarang Cirebon. Beda provinsi, Jawa Tengah ke Jawa Barat. Lah ini bi alam. Dari alam barzakh ke alam dunia. Healingnya beda alam, bukan beda provinsi ini. Menjawab salam daripada umatnya satu persatu. Allahumma sholli ala Muhammad. Perlunya itu loh. Sampai beda alam pun dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk jawab salam kita. Ini Nabi yang bilang. Hadisnya sahih, jelas. Rukun sholat. Berarti apa? Kalau ada yang menyatakan ketika dibacakan maulid, dibacakan sejarah Nabi, Nabi hadir, kira-kira salah atau tidak? Halo, salah atau tidak? Enggak salah, jelas. Dalilnya jelas. Maka kita harus meyakini ketika kita salam kepada Nabi, Nabi ada bersama kita, Nabi hadir, dihadirkan Allah bersama kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah pertanyaannya, yang salam kepada Nabi kan banyak, ini berapa ini orangnya nih, ribuan. Saya saja satu orang, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, Nabi jawab salam saya. Enggak sampai satu detik, atau mungkin bersamaan. Atau mungkin beda detik, beda menit, beda jam, beda daerah. Tiap orang itu salam kepada Nabi. Loh, caranya Nabi jawab salamnya gimana? Nabi cuma seorang, dan maulid di mana-mana dibacakan. Majelis Syama'il di mana-mana dibacakan. Loh, bagaimana Nabi caranya menghadiri? Bagaimana Nabi caranya menjawab? Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahullah. Beliau pernah ditanya pertanyaan ini. Bagaimana bisa banyak umatnya tadi itu yang bersolawat kepada Nabi, yang salam kepada Nabi segitu banyaknya, ratusan ribu orang atau jutaan orang. Nabi bisa jawab semuanya. Ibaratnya begini, gampang. Kita kalau siang begini, saya mau tanya, yang cuci baju banyak gak? Banyak. Yang jemur bajunya banyak gak? Banyak. Setelah dicuci, dijemur. Dikeringkan, kena sinar matahari. Saya tanya, kira-kira matahari digilir antri satu-satu baju pakaian yang kering atau bareng-bareng semuanya kering? Semuanya keringnya sama, mataharinya cuma satu. Itulah Nabi Muhammad, satu, tapi semua mendapatkan jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu jawaban daripada beliau. Jadi makanya tadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyatakan dari awal ya Rabbi shalli ala Muhammad itu mulai tiba ini sampai akhir itu Nabi hadir. Kalau maulid yang lain mungkin hanya mahalul qiyam kata beliau. Tapi kalau khusus maulid diba dari awal sampai akhir, alhamdulillah kita tadi telah membaca, alhamdulillah, insyaallah Nabi memberkahi kita semuanya. Doa-doa kita diijabai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa tambah mencintai Rasulullah, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alamin. Masyaallah. Dan di dalam maulid diba ini, ada satu kata-kata yang sangat luar biasa. Yang mana saya dengar sendiri guru kami Al-Habib Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kalau seandainya di dalam maulid diba itu hanya ada kata-kata ini, la kafa, cukup. Jadi enggak perlu panjang lebar misalnya dari ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah sampai doa tadi itu. Itu enggak pakai panjang lebar, hanya kata-kata ini la kafa, sungguh cukup. Apa kata-kata yang hebat ini? Kok sampai beliau menyatakan cukup kata-kata ini untuk mewakili maulid diba? Yaitu adalah kata-kata al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu kalau ada yang punya kitab maulid diba di garis bawah itu atau di stabilo itu. Itu intinya dibak di situ kata beliau. Jantungnya dibak ada di situ. Al-kaunu isyaratun. Alam semesta ini hanya isyarat.
hanya sebagai isyarat untuk satu tujuan Allah. Siapa? Wa antal maksud, engkau wahai Nabi Muhammad, tujuan Allah menciptakan semua alam semesta ini. Shalawat ala Nabi Muhammad. Saya ke Cirebon, dari Semarang ke Cirebon, saya pakai isyarat, isyarat Google Map, GPS, GPS, ya, GPS Map ya. Ada lagi GPS yang lain. Kalau sudah dekat, itu pakai GPS lain. Gunakan penduduk setempat. Nah, kalau ini beda ya. Kalau sudah dekat, GPS gunakan penduduk setempat. Saya dari Semarang ke Cirebon, saya pakai isyarat itu yang di pinggir jalan itu, yang hijau-hijau itu. Cirebon, atau Pekalongan, Pekalongan dulu. Tegal, mana lagi? Brebes, Pejagan, Cirebon, Ciperna, luar. Itu yang hijau-hijau itu ibarat itu Nabi Adam, itu Nabi Nuh, itu Nabi Ibrahim, itu Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Mereka hanya pelang-pelang penunjuk jalan. Bukan saya tujuannya Allah menciptakan ini. Nih loh bentar lagi, nih loh bentar lagi, nih loh bentar lagi. Puncaknya di Nabi Isa alaihis. Maka dalam Al-Quran apa? Allah menyatakan tentang Nabi Isa, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nabi Isa itu mubasyir, memberikan kabar gembira. Bentar lagi, enggak lama. Mulai Nabi Nuh kan lama jaraknya. Ribuan tahun ditunggu-tunggu sama alam semesta. Makanya tadi di pasal kedua di bab qila huwa Adam itu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor, beliau menyatakan itu alam semesta yang bertanya-tanya itu. Jadi alam semesta itu nunggu-nunggu. Mana ini yang wa antal maksud ini? Yang dituju Allah ini mana ini? Kapan ini? Qila huwa Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, alam semesta tanya, ya Allah, apakah yang engkau maksud adalah Adam ini? Yang engkau tuju adalah Adam ini? Qala Adamu bihi, garis bawahi birinya. Qala Adamu bihi, garis bawahi bihinya. Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Bukan ini. Adam ini bihi, berkah yang saya maksud. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Berkah yang saya maksud, itu aku berikan a'lal maratib, derajat yang tinggi. Allahumma salli ala Muhammad. Loh, ini manusia yang pertama, Nabi Adam. Ini masih berkahnya itu yang ditunggu-tunggu itu. Bu antal maksud itu. Sampai zamannya Nabi Nuh. Tanya lagi. Qila huwa Nuh alaihis salam. Ya Allah, apakah yang engkau maksud adalah Nuh ini? Ini apakah wa antal maksud ini? Qala Nuhum bihi. Lagi-lagi bihi. Garis bawahi lagi ini bihinya. Bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Nuh ini aku berikan keselamatan dari para pengganggunya, orang-orang kafir yang didoakan binasa oleh Nabi Nuh. Itu bihi, berkahnya yang saya maksud. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, hebat banget nih. Adam berkahnya dia, Nuh berkahnya dia. Tambah penasaran ini. Tambah kalau kata anak zaman now, tambah kepo ya. Tambah penasaran ini. Siapa ini? Kok hebat banget ini? Sampai zaman Nabi Ibrahim, tanya lagi. Qila huwa Ibrahim alaihis. Ya Allah, apakah yang kau maksud adalah Ibrahim? Lagi-lagi bukan. Belum. Qala Ibrahimu bihi. Loh, bihi lagi. Garis bawahi lagi ini. Taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Nabi Ibrahim ini dakwahnya dimudahkan oleh Allah. Di saat banyak yang menyembah berhala, Nabi Ibrahim diselamatkan Allah, dimudahkan oleh Allah. Itu bihi berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai zaman Nabi Musa. Qila huwa Musa alaihis salam. Ya Allah, apakah yang kau maksud adalah Nabi Musa ini? Masih bukan, masih belum. Qala Musa akhuhu. Ya, Musa saudaranya, ya sama-sama ulul azmi.
walakin Musa kalimun, walakin hadza habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Kalau yang saya maksud itu Habib, bukan saya, bukan. Habib, Habib yang sebenarnya siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang saya maksud adalah Habib, kekasihku. Dan ini Musa, kalim, hanya bisa bicara. Wa mukhatib, bisa bicara sama Allah. Nabi Musa itu pengennya luar biasa. Mau lihat Allah, pengen banget. Cita-cita Nabi Musa itu pengen lihat Allah. Minta terus sama Allah. Karena kalau Nabi yang lain itu makomnya minta, talib. Kalau Nabi Muhammad makomnya matlub, diminta, diundang. Makanya Nabi Muhammad ketika mau melihat Allah, saya mau tanya, Nabi minta atau diundang? Isra Mi'raj itu, diminta undangan atau diundang? Diundang. Khafatta kulla maqamin bil idafati idh nudita bil raf'i mithlal mufradil alami. Kaima tafuza biwasrin ayyi mustatirin anil uyuni wasirin ayyi muktatami fahusta kulla fakharin ghaira musharakin wajuzta kulla maqamin ghaira muzdahami wabitta tarqa ila annilta manzilatan min qabi qawsaini lam tudrak walam turami waqaddamatka jami'ul anbiya'i biha warrusli takdima makhdumin ala khadami. Maulaya salli sallim daiman ala habibika khairil lihimi huwal habibul ladhi atuhu لكل هول أهوال مكحيم يا رب بالمصطفى صيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرامي يا أرض حمار رحيمين إيمين يا أرحيمين فرج على المسلمين. Jadi yang membuat Rasulullah ibaratnya paling tinggi makomnya, makom yang lain di bawah Nabi Muhammad itu apa? Beliau bisa melewati makom yang lam tudrak walam turami. Gak pernah ada yang bayangin. Yang berharap pun gak bisa sampai di makom itu. Makom apa? Langsung bertemu Allah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Musa doa kepada Allah. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Dikasih sama Allah. Minta dulu baru dikasih. Nabi Muhammad gak pakai minta. Langsung. Alam nashrah laka sadrak, langsung dikasih, nggak pakai minta. Paling enak sudah ini, langsung dikasih ini. Nabi Ibrahim doa sama Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan kecewakan saya nanti di hari kiamat. Minta dikasih. Nabi Muhammad nggak pakai minta, langsung yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah, dikasih. Tambahan lagi, hari kiamat Allah gak akan mengecewakan Nabi Muhammad, ditambahi plus. Nabi Ibrahim doa untuk dirinya, dikasih sama Allah. Wala tukhzini saya, jangan kecewakan saya ya Allah. Nabi Ibrahim dikasih sama Allah. Nabi Muhammad gak pakai minta, gak dikecewakan Allah, bahkan dikasih plus. Apa plusnya? Walladzina amanu ma'ah, orang-orang yang beriman bersama Nabi juga akan enggak akan dikecewakan Allah di hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma amin. Enggak pakai doa, enggak pakai minta, dikasih sama Allah langsung. Ini makomnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung.
Gak pakai minta melihat Allah, diundang. Diundang. Dapat undangan khusus. Kendaraannya khusus, buruk. Kecepatannya, oh kalah. Semua kendaraan kalah. Kendaraannya khusus. Bodyguardnya atau yang nganter Nabi. Pengawalnya, patwalnya, yang awal Nabi siapa? Malaikat Jibril, Mikail, wah, jenderal-jenderal ini dari pusat semua ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa kok pakai lewat langit? Allah itu enggak di langit. Allah itu tidak dibatasi dengan ruang atau waktu. Kenapa pakai lewat langit? Kenapa pakai mi'rajnya itu pakai lewat langit? Kok enggak langsung aja keluar dari dimensi ruang dan waktu bertemu Allah? Ada apa? Ternyata rahasianya disampaikan oleh Syed Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitabnya Wahuwa bil Ufuqil A'la. Ternyata langit itu iri dengan dunia, Pak. Kok enaknya loh, bumi diinjak Nabi Muhammad lewat sini. Iri, karena langit iri, pengen dapat jatah. Pengen dapat bagian berkah dilewati Nabi Muhammad SAW. Maka Allah melewatkan dulu, lewat langit dulu, berkahi langit dulu, supaya enggak iri sama bumi, supaya berkahnya rata, bumi dapat berkahnya Nabi Muhammad, langit tujuh lapis, semua sampai Sidratul Muntaha, mendapat berkahnya Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa ini, kita punya Nabi Muhammad ini, istimewa, bangga Anda menjadi umat Nabi. Ini termasuk nikmat yang jarang terlintas ketika kita bersyukur kepada Allah. Lalu mikirnya duit kok. Kalau dapat duit baru alhamdulillah. Anda ini punya kenikmatan lebih dari duit. Lebih dari cuan. Lebih dari uang. Lebih dari dunia. Tadi dikatakan Habib Hasyim tadi lebih dari rumah, lebih dari mobil, lebih dari segalanya. Apa? Satu nikmat Islam. Kemudian apa? Anda menjadi umat sebaik-baik umat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Musa pun pengen jadi Anda, pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya Nabi Musa minta, "Rabbi arini anzur ilaik ya Allah. Tunjukkan kepadaku, aku pengen melihat zat-Mu ya Allah." Enggak bisa. Lantarani, enggak bakal bisa. Di langit yang di situ ada Nabi Musa. Nabi Musa tuh cari-cari alasan. Saya enggak bisa lihat Allah. Saya enggak bisa ketemu sama Allah. Maka saya mau lihat siapa yang telah melihat Allah. Langsung. Bakhat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Kalau kita enggak bisa melihat misal siapa? Siapa misalnya? Misalnya Wali Songo. Maka kita melihat yang pernah melihat, yang pernah melihat, yang pernah melihat Wali Songo. Sanad pandangan kita nyambung. Dapat berkahnya. Ya enggak? Kita lihat orang-orang soleh yang ada di situ. Kita dapat berkahnya langsung. Kalau enggak bisa lihat mereka, maka yang pulang ke daerahnya misalnya di Jakarta. Tetangganya yang lihat Anda, sanadnya nyambung ke beliau-beliau. Sanad penglihatannya. Gak pernah melihat langsung, tapi melihat orang yang pernah melihat. Itu berkahnya nyambung. Sama seperti hotspot itu loh. Kamu gak punya kuota. Ya kan? Kamu nyambung sama yang punya kuota. Sama gak? Halo, halo. Sama gak? Nah, ini teknologi manusia. Kalau tadi yang saya sampaikan teknologinya Allah. Kalau hotspot teknologinya manusia. Itu aja bisa kita percaya. Kenapa teknologinya Allah kita gak percaya? Maka di stop oleh Nabi Musa. Dilihat memandang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah nur, cahaya, nuran faqa kulla nur. Nabi sudah cahaya di atas cahaya, segala cahaya. Apalagi setelah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wah, tambah Nabi Musa itu seneng. Nabi Musa bilang, "Kamu dapat perintah apa dari Allah?" Salat berapa? 50 waktu. Minta diskon. Umat kamu gak mampu, saya tuh pengalaman, katanya Nabi Musa. Ini nih cuma untuk apa? Biar Nabi lama di situnya, biar bisa lihat berulang-ulang, berkali-kali. Ada urusannya sama sampean Nabi Musa itu, Pak.
Sampean mau 50 waktu, mau 40 waktu, 30 waktu. Nabi Musa urusannya sama apa? Cita-citanya yang belum kesampaian, melihat Allah. Kurangi, minta kurang. Nah, Nabi Muhammad bertemu Allah lagi. Keluar dari dimensi ruang dan waktu. Dikurangi lagi oleh Allah, dikurangi 5 waktu, jadi 45. Keluar dari dimensi ruang dan waktu, di stop lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa menikmati melihat Nabi Muhammad, merasakan kelezatan. Berapa? Kurangi lagi, gak mampu. Orang Cirebon gak mampu. Kurangi lagi. Loh ini nih, biar berulang-ulang terus. Lihat terus. Berlama-lamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Tambah bertemu Allah, cahayanya nambah. Cahayanya nambah, cahayanya nambah. Sampai berapa kali? 9 kali. Terakhir itu sudah 5 waktu. Nabi Musa masih nyuruh minta diskon. Itu kalau didiskon lagi yang seneng orang Cirebon itu. Kalau bisa yang subuh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sudah 5 Nabi malu. Istahyat min Rabbi. Saya malu sama Allah. Sudah 5 masa minta kok minta diskon lagi. Sudah 5 ya. Maka akhirnya Allah menyatakan 5 waktu pahalanya 50 waktu. Nah itu Nabi Musa kenapa kok sampai berulang-ulang pengen melihat. Nah ini yang enggak didapatkan. Ini yang membuat Nabi Muhammad makomnya yang paling tinggi. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, maka tujuan Allah menciptakan semua ini adalah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka terakhir, apa andil kita untuk perjuangan Nabi Muhammad? Bisa uang, uang. Ini pondok lagi ngadain apa ini? Donasi. Kita kalau pasangan kita ulang tahun, kita nabung setahun nabungnya. Beliin emas, beliin berlian, gantiin HP misalnya. Untuk pasangan kita, itu kita rela berjuta-juta. Untuk Nabi Muhammad, 10 ribu loh, 5 ribu loh. Ini untuk Nabi loh ini perjuangannya. Bukan untuk pasangan kita. Kalau pasangan kita di hari kiamat nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, belum tentu yang kamu katakan aku cinta kamu, aku sayang kamu. Di akhirat enggak ada cinta-cintaan, sudah saling tuntut-menuntut. Satu-satunya yang setia cintanya sama kita itu hanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok cuma 10.000? Siapkan tahun ini enggak seberapa, nabung tahun depan untuk al-bahjah. Hah? Kado untuk Nabi Muhammad, perjuangan untuk Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Paling tidak sunnahnya Nabi yang paling gampang. Ini selalu saya galakkan di mana-mana. Ini oleh-oleh. Kalau dari awal sampai akhir antum enggak paham, terserahlah. Yang penting terakhir ini oleh-oleh bawa pulang. Ini sunnah Nabi, ringan, gampang, tanpa biaya, tanpa tenaga. Kalau tahajud butuh tenaga. Kalau sedekah butuh biaya. Tapi ini sunnah paling gampang, paling ringan, tanpa biaya, tanpa tenaga. Sunnah apa itu? Kanan kiri. Halo, apa? Kanan kiri. Diucapkan gampang, tapi banyak yang belum mengamalkan ini. Mana yang Rasulullah dahulukan yang kanan, kita dahulukan yang kanan. Mana yang Rasulullah dahulukan yang kiri, kita dahulukan yang kiri. Masuk masjid kaki. Keluar masjid kaki, masuk rumah kaki, keluar rumah kaki, pakai sandal kaki, melepas sandal kaki. Nah, ini ngomong doang, apa beneran? Pakai pakaian tangan, lepas pakaian tangan, pakai celana kaki, lepas celana kaki, kalau pakai sarung. Masuk kamar mandi kaki, keluar kaki, ya mudah-mudahan beneran lah, jujur semua ini mudah-mudahan ya. Kalau makan tangan, kalau minum tangan, berarti kalau makan gorengan tangan, lomboknya kiri, keras, semangat, kiri lagi. Kalau makan nasi tangan, kerupuknya kanan atau kiri? Yang gampang dulu ya Allah. Ini yang kanan kiri ini pasti banyak yang belum.
Kadang-kadang datang pengajian, minumnya tangan kiri. Loh, saya pernah kemarin di Kalimantan itu, depan saya, ya Allah, saya baru ngomong ini nih saya baru ngomong, seperti ini. Itu di depan saya, minum tangan kiri. Astagfirullahaladzim, saya ini gimana? Apa sayanya yang kurang ikhlas ngomongnya? Ya. Di depan saya persis. Subhanallah. Ya mudah-mudahan tidak ada. Ya, insya Allah semuanya di sini kanannya. Minumnya kanan, makannya kanan insya Allah. Allahumma. Amin ya Rabbal. Nah ini dulu. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, penyusun kitab Sulamut Taufik, beliau menyatakan, barang siapa yang istiqomah menjalankan sunnah kanan kiri Nabi, maka nanti akan terpancar cahaya di akhirat, cahaya Nabi Muhammad SAW akan terpancar. Jadi Nabi langsung kenal sama Anda. Oh, ini golongan kanan kiri ini. Langsung kenal Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan insya Allah Allah panjangkan umur kita semuanya. Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah sehatkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Allah sehatkan jasmani kita sehingga kita tambah semangat ibadah. Allah sehatkan pikiran kita sehingga Allah tidak memasukkan pikiran-pikiran Yahudi di dalam pikiran kita insya Allah. Allah jadikan kita semuanya anak turun kita menjadi salihin salihat, mu'minin mu'minat, termasuk mujahidin mujahidat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina alhusna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami, wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami, wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami, wablighil mukhtar anna min salatin wa salami, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.